我会尽快得到陨落心眼，替你炼制出躯体的。 Kalian para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah meramaikan kolom komentar. Kuilah, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih kebingungan apakah ia akan menyerap api surgawi ataukah segel roh. Pada akhirnya setelah cukup lama berpikir, Xiaoyan menyadari bahwa ia sepertinya harus menyerap segel roh terlebih dahulu. Akhirnya Xiaoyan segera menekan telapak tangannya dan perlahan menyuntikkan doki ke dalam segel roh. Bersamaan dengan itu segel roh dari gumpalan batu mengeluarkan geraman rendah. Doki Xiaoyan menyembur seperti air pasang dan Xiaoyan benar-benar menelan segel roh dari bongkahan batu berbentuk manusia. 10 hari seketika berlalu dan Xiaoyan perlahan membuka matanya. Xiaoyan sangat gembira karena pada awalnya Xiaoyan berpikir bahwa itu hanyalah segel roh yang digunakan sebagai prasasti oleh Doki Bintang 9 kuno. Xiaoyan berpikir bahwa peringkatnya tidak jauh lebih tinggi. Tetapi pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah segel Auman yang berada di peringkat ke-16. Legenda mengatakan bahwa itu telah dibentuk oleh Auman pertama langit dan bumi ketika terbentuk. Xiaoyan pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan pada saat ini Xiaoyan segera menatap ke arah dua api surgawi. Mata Xiaoyan berapi-api dan Xiaoyan berniat untuk menelan kedua api ini. Tetapi fluktuasi Doki membuat Xiaoyan pada saat ini segera menghentikan pemikirannya. Xiaoyan menatap kosong ke arah dua api surgawi dan mengerutkan kening. Setelah menyelap segel roh, Xiaoyan merasakan kekuatannya hampir mencapai ke tahap bintang ke-7. Jika Xiaoyan menelan dan menyerap dua api surgawi berperingkat tinggi seperti ini satu demi satu, kekuatan Xiaoyan bahkan pada saat ini sepertinya akan sangat mungkin menembus ke tahap menengah bintang 7 Dodi. Tetapi Xiaoyan tidak akan melakukan hal tersebut karena Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah kerugian yang tak berujung. Xiaoyan menyadari di masa depan Xiaoyan akan benar-benar sangat rugi karena doki yang dituangkan naik begitu banyak sebelum dipadatkan. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir pada saat ini Xiaoyan harus melatih keterampilan bertarung terlebih dahulu. Selain itu pada saat ini tepat waktu untuk mempraktikkan metode pengendalian doki yang dianjurkan oleh senior Feng Lingzi. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan pun segera mengambil dua api surgawi ini dan meletakkannya ke dalam kotak batu giok. Xiaoyan memfokuskan diri dan pada saat ini kembali mengabdikan dirinya untuk penanaman pengendalian doki miliknya. Selama periode latihan Xiaoyan ini benua Dodi benar-benar sangat ramai. Pil peremajaan yang disebarkan oleh aliansi bisnis tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Hal ini memicu gelombang perebutan untuk membelinya di benua Dodi. Banyak lelang telah diadakan tetapi pada saat ini jumlah orang semakin melonjak berdatangan ke aliansi bisnis. Aliansi bisnis pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua rencana mereka. Banyak juga orang yang pada saat ini menukarkan 10 buah kehidupan dengan satu pil peremajaan. Melihat lonjakan manusia yang berdatangan ke aliansi bisnis, Zeni pada saat ini tentu saja sangat senang. Ia pun meminta Presiden Zhen Bufan untuk menaikkan harga dari pil peremajaan ini secara perlahan. Dengan hal ini maka aliansi bisnis dan Xiao Mansion benar-benar memiliki keuntungan. Sementara kelompok Xiao Mansion dan aliansi bisnis merasa senang, ada juga pihak lain yang merasa sedih. Aliansi bisnis telah menghasilkan banyak uang dalam peningkatan pil peremajaan yang terencana dengan baik ini. Mereka memperoleh banyak popularitas tetapi pil peles benar-benar sangat terpengaruh oleh kebangkitan ini. Penjualan ramuan kelas menengah hingga ke atas mereka benar-benar berubah menjadi semakin buruk. Terutama ramuan yang perlu disempurnakan dari buah kehidupan benar-benar sangat terpengaruh secara fatal. Di aula Pil Peles pada saat ini telah diadakan pertemuan. Wajah dari kepala Pil Peles pada saat ini benar-benar sangat suram ketika ia berbicara. Ia meminta semua tetua untuk mengatakan kepadanya situasi pada saat ini.
Baik Xiaoyan dan aliansi bisnis telah bergabung pada saat ini untuk melawan Pil Peles. Selain itu, para tetua juga bahkan belum mengetahui bagaimana Lan Yang dan yang lainnya dihabisi. Semua tetua Pil Peles pada saat ini berdiri di bawah dengan wajah yang sangat jelek. Pada saat ini bukan karena penyelidikan mereka tidak cukup kuat. Mereka benar-benar tidak menemukan jejak pertempuran karena semuanya telah dimusnahkan. Selain itu, bahkan setiap mata-mata yang mereka kirim pada saat ini benar-benar telah terbunuh. Tetua kedua Pil Peles pada saat ini segera berbicara dengan perlahan. Ia menjelaskan bahwa ia selalu percaya Xiaoyan dan yang lainnya pasti memiliki seorang pembantu hingga bisa menghapus semua jejak pertempuran. Menanggapi hal tersebut, Ketua Agung Pil Peles pada saat ini segera berbicara dengan ringan. Ia berkata bahwa pertanyaannya pada saat ini adalah bagaimana mereka tahu tentang tindakan Pil Peles. Kekuatan manakah yang telah melakukan hal ini? Para tetua pada saat ini segera menundukkan kepalanya dan benar-benar merasa kebingungan. Sementara itu, tetua kedua pada saat ini lanjut menjelaskan. Ia berkata biarkan ia menganalisis semua ini untuk tetua agung. Mereka yang dapat membantu Xiaoyan hanyalah aliansi bisnis dan klan iblis darah. Aliansi bisnis memiliki jangkauan yang luas di seluruh daratan dan kemungkinan besar aliansi bisnis menemukan Lan Yang dan yang lainnya. Sementara untuk eksekutor yang menemani Xiaoyan sepertinya berasal dari klan iblis darah. Sepertinya setelah aliansi bisnis mengetahui pergerakan dari Pil Peles, mereka segera memberitahu Xiao Mansion. Semua ini hanya dapat dijelaskan dengan cara seperti itu, terkecuali ada pengkhianat di antara mereka. Tetua kedua pun melirik semua orang tingkat tinggi yang berada di sini sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ia berkata tetapi semua telah mengikuti Pil Peles selama bertahun-tahun. Tetua Agung pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ia juga tidak percaya mereka semua akan mengkhianati Pil Peles. Tetua Agung pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini tidak bisa tidak memikirkan Huo Li. Tetapi ia dengan cepat menyangkal kecurigaannya karena ia menyadari Huo Li terluka parah oleh Xiaoyan pada saat sebelumnya. Ia pun segera memikirkan kemungkinan lain dan segera menuju ke arah aliansi bayangan. Tetua Agung berkata meskipun aliansi bayangan juga disewa untuk membunuh Xiaoyan, tetapi mereka semua melakukan hal ini demi uang. Jika Xiao Mansion menyerang Pil Peles melalui aliansi bayangan, hal ini benar-benar sangat masuk akal. Namun pada saat ini mereka harus mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Mendengar hal itu, para tetua pada saat ini hanya bisa mengangguk ringan. Sementara itu, Tetua Agung segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada semua orang. Ia bertanya bagaimana analisis komposisi pil peremajaan. Tetua pertama pada saat ini dengan sedih segera berkata bahwa semua bahan telah dianalisis dengan jelas. Bahkan proporsi masing-masing bahan juga telah ditentukan. Tetapi pada saat ini mereka menemukan bahwa pil ini benar-benar sulit untuk dimurnikan. Mendengar hal tersebut, Tetua Agung sama sekali tidak terkejut. Ia sudah menduga bahwa ramuan yang dibuat oleh Xiaoyan ini memang sulit untuk diduplikasi. Ia pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya berapakah penurunan dari Pil Peles di pasar dagang. Tetua pertama segera memberitahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir omset mereka telah turun hampir 50%. Menanggapi hal tersebut, Tetua Agung segera berkata bahwa mereka benar-benar harus segera mencari solusinya. Akhirnya mereka pada saat ini segera membahas perumusan strategi untuk menghadapi penurunan ini. Di tengah-tengah pembahasan ini, semua orang benar-benar kebingungan. Hal itu dikarenakan mereka menyadari bahwa buah kehidupan pada saat ini juga harganya telah meroket tajam. Mereka benar-benar harus memutar otak demi keberlangsungan dari Pil Peles. Akhirnya mereka pun berhasil merumuskan langkah yang pada saat ini harus mereka lakukan. Setelah itu, Tetua Agung pun segera bertanya bagaimana dengan Xiaoyan. Pada saat ini mereka harus memperhatikan gerakan Xiaoyan kapan saja dan tunggu kesempatan untuk membicarakannya. Semua tetua pada saat ini hanya bisa mengangguk hingga pada akhirnya rapat segera dibubarkan. Dalam lonjakan pil peremajaan ini tidak hanya keluarga dari Pil Peles yang terpengaruh. Di sisi lain keluarga klan Yao juga pada saat ini terpengaruh.
Mereka telah menanam buah kehidupan sejak lama dan pada saat ini mereka benar-benar mendapatkan manfaat. Dengan harga buah kehidupan yang melonjak tinggi, mereka semua menjual banyak buah kehidupan. Pada saat ini mereka merasakan keuntungan dan dapat dikatakan klan Yao pada saat ini telah memperoleh kekayaan. Yao Aotian juga pada saat ini memanfaatkan naiknya pil permajaan. Selain menjual banyak buah kehidupan, ia pada saat ini juga hendak membeli pil permajaan. Ia memutuskan untuk menukar semua buah kehidupan dengan lebih dari 50 pil permajaan. Ia berniat untuk menyimpannya sebagai aset darurat dari klan Yao. Ketika aliansi bisnis pertama kali mempublikasikan pil permajaan di daratan benua Dodi, Yao Aotian menyadari bahwa itu adalah resep rahasia eksklusif dari Xiaoyan. Ia pun secara pribadi pergi ke aliansi bisnis untuk bertemu dengan Zhen Bufan. Ia melakukan transaksi penukaran buah kehidupan dengan pil permajaan. Sementara itu Zhen Bufan menyadari bahwa Yao Aotian adalah guru dari Xiaoyan. Bagaimana mungkin ia tidak memberikan diskon kepada Yao Aotian? Zhen Bufan pun mengurangi buah kehidupan yang harus ditukarkan menjadi 9 butir. Dengan hal ini, Yao Aotian benar-benar merasa sangat senang dan bangga terhadap Xiaoyan. Setelah selesai, ia pun segera kembali ke klan Yao dan melakukan perbincangan dengan para tetua. Yao Aotian berbincang-bincang ringan dengan para tetua sebelum akhirnya ia mengerutkan kening. Dengan pikiran di benaknya, silsilah keluarga klan Yao pada saat ini segera keluar. Ia membalik halaman ke-148 di mana ada nama yang secara bertahap menjadi lebih cerah. Ia pun segera tertawa setelah melihat nama ini adalah nama Yao Chen. Yao Aotian sangat gembira dan bergumam bahwa ia sangat penasaran dan menantikan Yao Chen ini yang bisa mengajar murid seperti Xiaoyan. Yao Aotian pun memutuskan untuk menjemput Yao Chen sendiri ke kota Air Mata. Sementara itu di sisi lain, di atas langit kota Air Mata, Yao Aotian memancarkan kekuatan spiritualnya untuk menutupi seluruh daratan. Ia mengunci Yao Lao yang berpakaian putih dengan garis darahnya. Yao Aotian pun segera menoleh ke arah Yao Lao, tetapi pada saat ini ada seorang yang berdiri di sana. Sangat jelas mereka sepertinya pada saat ini datang bersama dari benua Doki. Yao Aotian melihat seorang wanita yang mengenakan gaun ungu. Ekspresi tegas terlihat di matanya, tetapi ekspresi tegas ini bercampur dengan kecantikan. Ada daya pikat liar yang tak terlukiskan di antara matanya yang sipit. Sosok ini benar-benar sangat indah dan dipenuhi dengan godaan terhadap lelaki. Namun di balik itu ada aura iblis yang anggun yang benar-benar bisa menghipnotis semua orang. Yao Aotian belum pernah melihat kecantikan yang seperti ini sebelumnya. Ada yang seperti ini di benua Dodi dan ia menyadari bahwa itu adalah sosok Zeni. Sosok Zeni menurutnya adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya di benua Dodi. Tetapi kecantikan yang pada saat ini berada di hadapannya sama sekali tidak kalah dengan Zeni. Pada saat ini Yao Aotian berpikir apakah hubungan wanita ini dengan Yao Chen. Tetapi setelah memperhatikan, ia segera curiga apakah ini mungkin istri Xiaoyan. Yao Aotian pun sangat gembira dan segera melangkah maju. Ia pada saat ini melangkah maju dan bergegas mendekati keduanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yao Chen melihat sekeliling. Tebakan Yao Aotian pada saat sebelumnya memang benar karena Yao Chen pada saat ini datang bersama dengan Cai Lin. Pada saat ini Yao Lao bertanya dengan kebingungan apakah ini benua Dodi. Cai Lin juga pada saat ini melihat sekeliling dan berkata seharusnya memang begitu. Sementara itu di sisi lain Yao Lao pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus segera pergi. Mereka harus segera mengenali situasi di sini terlebih dahulu. Cai Lin pun mengangguk mendengar perkataan Yao Lao. Namun saat keduanya hendak bergerak, sesosok tubuh segera turun dari langit. Keduanya pun segera mundur beberapa langkah dan menatap ke arah Yao Aotian yang datang tiba-tiba. Sementara itu Yao Aotian dengan santai melirik ke arah Cai Lin dengan senyum di wajahnya. Ia pun segera menoleh ke arah Yao Lao dan bertanya apakah ini adalah Yao Chen. Melihat Yao Aotian dengan senyum ramah di wajahnya, Yao Lao dan Cai Lin diam-diam merasa lega. Yao Lao pada saat ini segera bertanya apakah sosok ini mengenal Yao Chen.
Yao Lao dan Cai Lin pada saat ini tidak mengerti mengapa seorang yang sepertinya sangat kuat ini muncul di hadapan mereka. Mungkinkah Xiao Yan telah mengirim orang ini untuk menjemput mereka? Tetapi keduanya langsung membantah dugaan tersebut dan tersadar jika ia dikirim oleh Xiao Yan. Mengapa Xiao Yan tidak datang sendiri untuk menjemput mereka? Selain itu, bagaimana Xiao Yan tahu bahwa mereka akan datang ke benua Dodi pada saat ini? Sementara itu di sisi lain, Yao Aotian berkata bahwa ia tidak mengenal Yao Chen, tetapi ia tahu bahwa itu adalah Yao Chen. Yao Aotian pun mengeluarkan silsilah keluarga Yao dan membalik halaman dengan nama Yao Lao. Ia segera menunjuk nama ini dan berkata bahwa nama Yao Chen di sini telah menyala dan itu artinya Yao Chen telah tiba di benua Dodi. Yao Lao pun melihat namanya sendiri yang menyala dan ia tidak bisa menahan rasa curiga. Ia pun segera bertanya bahwa ada begitu banyak orang di sini dan bagaimana ia mengetahui bahwa sosok ini adalah Yao Chen. Yao Aotian pun tersenyum dan berkata bahwa ia adalah tetua dari klan Yao dan bisa merasakan darah Yao Chen. Jika Yao Chen tidak percaya, maka ia bisa melesatkan kekuatan spiritual dan merasakan apakah ada koneksi darah. Yao Lao pada saat ini setengah percaya dan memandangi Cai Lin sebelum akhirnya menoleh kembali ke arah Yao Aotian. Ia pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan samar-samar bisa merasakan tubuh Yao Aotian yang memancarkan hal yang sama dengannya. Akhirnya Yao Lao pun mengangguk ke arah Yao Aotian dan Yao Aotian pun tersenyum. Yao Aotian pun lanjut menjelaskan bahwa Yao Lao baru saja datang ke benua Dodi dan levelnya masih rendah. Oleh karena itu, induksinya tidak akan terlalu jelas dan ketika levelnya meningkat di masa depan, induksi ini akan jauh lebih banyak dan lebih jelas. Mendengar hal tersebut, Yao Lao pun mengangguk dan berkata dengan hormat. Ia berkata bahwa Yao Chen pada saat ini berterima kasih kepada tetua karena telah menjemputnya. Mendengar hal tersebut, Yao Aotian pun segera menyela Yao Lao dengan bercanda. Ia berkata bahwa ia benar-benar tidak mengerti karena Yao Chen begitu sopan. Tetapi mengapa murid yang Yao Chen ajar tidak seperti Yao Chen sama sekali? Mendengar hal itu, Yao Chen benar-benar terkejut dan memandang ke arah Yao Aotian dengan ketidakpercayaan. Melihat keterkejutan ini, Yao Aotian tersenyum dan bertanya, "Bukankah Xiao Yan adalah murid Yao Chen?" Mendengar hal tersebut, Yao Lao pun segera bertanya apakah tetua mengenal Xiao Yan. Di sisi lain, Cai Lin juga bertanya kepada Yao Aotian dengan cemas dengan mata indah yang bersinar. Ia bertanya apakah senior benar-benar mengenali suaminya. Menanggapi hal tersebut, Yao Aotian pada saat ini tertawa bahagia dan segera lanjut menjelaskan. Yao Aotian berkata bahwa suaminya memanggilnya dengan sebutan leluhur. Selain itu, mereka juga pada saat ini sebagai murid dan guru. Apakah menurut Cai Lin mereka berdua bisa dikatakan akrab? Cai Lin seketika terkejut mendengar bahwa sosok yang berada di hadapannya ini adalah leluhur Xiao Yan. Cai Lin pun tersipu malu dan segera berkata jika begitu permasalahannya, bukankah ini juga adalah leluhur dari Cai Lin? Melihat reaksi keduanya, Yao Aotian pada saat ini sangat bangga dan teringat situasi ketika ia menerima Xiao Yan sebagai muridnya. Tetapi pada saat ini di sisi lain, Yao Lao memiliki sedikit kecurigaan. Jika ia memang leluhur dari Xiao Yan, mengapa pada saat ini ia memiliki nama depan Yao? Menyadari ekspresi dan pemikiran dari Yao Lao ini, Yao Aotian pada saat ini segera berbicara. Ia bertanya apakah menurut Yao Chen, klan yang baru saja tiba di benua Dodi akan segera datang menjemput leluhur mereka sendiri? Ia datang ke sini karena Xiao Yan adalah murid darinya. Pada saat itu Xiao Yan menolak untuk menjadi muridnya karena ia telah memiliki seorang guru di daratan asli. Setelah menyadari guru Xiao Yan di benua aslinya berasal dari klan Yao, ia pun membujuk Xiao Yan hingga akhirnya ia mau menjadi muridnya. Xiao Yan telah setuju bahwa ketika gurunya datang dari benua Doki, maka gurunya akan menjadi murid Yao Aotian. Oleh karena itu, pada saat ini ia memiliki ide untuk menjemput mereka. Mendengar hal tersebut, Yao Lao pada saat ini tersenyum puas. Sementara itu di sisi lain, Yao Aotian pada saat ini segera bertanya kepada Yao Lao mengapa ia tidak memujanya sebagai guru.
sebagai kepala klan Liao dan seorang dodi bintang 7 serta seorang alkemis di peringkat ke-7. Ia tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menyembahnya sebagai guru. Tetapi bahkan mereka benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Apakah menurut Yao Chen ia tidak cocok untuk menjadi gurunya? Menanggapi hal itu, Yao Lao pun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu bukan maksud Yao Lao. Ia pada saat ini hanya memikirkan temperamen keras kelapa dari Xiao Yan. Oleh karena itu, ia tidak bisa menahan senyum dan hanya bisa tertegun. Mendengar hal tersebut, barulah kemudian Yao Aotian menjadi lebih tenang. Sementara itu, Yao Lao menghela nafas dan menggaruk kelapanya dan mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Yao Lao bertanya kepada Yao Aotian dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berkata bahwa ia pada saat ini memiliki pertanyaan. Mendengar hal tersebut, Yao Aotian pun dengan lugas segera berkata agar Yao Lao segera mengucapkan pertanyaannya. Yao Lao pun pada saat ini segera bertanya bagaimana level Dodi dan Alkemis dibagi di benua Dodi. Mendengar hal itu, Yao Aotian pun mengangguk dan segera menjelaskan. Ia berkata bahwa level Dodi dibagi dari bintang 1 hingga ke bintang 9. Mereka yang datang pertama kali ke benua Dodi seperti mereka berdua memiliki bintang 1. Sementara itu untuk bintang 9 hampir tidak ada yang mencapainya di benua Dodi. Sementara untuk alkemis memiliki pangkat yang disebut dengan peringkat kaisar. Itu dimulai dengan peringkat pertama kaisar hingga sampai ke peringkat 9 kaisar. Tidak ada pendatang baru di benua Dodi yang langsung memiliki kemampuan alkemis. Seseorang harus memurnikan ramuan dari peringkat pertama kaisar untuk mencapai peringkat pertama kaisar. Adapun peringkat tertinggi dari peringkat ke-9 kaisar, tidak ada hal seperti itu di benua Dodi pada saat ini. Peringkat tertinggi yang ada pada saat ini adalah peringkat ke-8 dari peringkat kaisar. Mendengar hal itu, Yao Lao dan Cai Lin pada saat ini benar-benar terkejut. Pada akhirnya ia segera bertanya bagaimana dengan kemampuan Xiao Yan pada saat ini. Mendengar hal tersebut, Yao Aotian terlihat sangat bangga dan segera menjelaskan kekuatan dari Xiao Yan. Ia berkata bahwa bocah itu adalah yang paling cepat berkembang yang pernah ia lihat. Ia dapat digambarkan sebagai dewa karena hanya dalam beberapa tahun di benua Dodi. Ia sudah menjadi Dodi bintang 6 dan alkemis peringkat ke-6 kaisar. Cai Lin pada saat ini sangat senang hingga hampir melompat sementara Yao Lao membuka mulutnya karena terkejut. Meskipun mereka tidak tahu arti sebenarnya dari Dodi bintang 6 dan alkemis tingkat ke-6, mereka dapat merasakannya dari kata-kata dan kesombongan Yao Aotian ketika ia menjelaskannya. Oleh karena itu mereka pasti menyadari akan sangat sulit untuk mencapai tingkat tersebut. Sementara itu Yao Aotian di sisi lain tampaknya sangat puas dengan reaksi dan penampilan keduanya. Pada akhirnya ia pun tersenyum dan sedikit melangkah maju. Ia berkata kepada Cai Lin bahwa ia akan mengirimnya ke Xiao Mansion terlebih dahulu. Setelah itu ia akan membawa Yao Chen kembali ke klan Yao dan bagaimana menurut mereka. Cai Lin dan Yao Lao terkejut sesaat setelah mendengar perkataan Xiao Mansion. Ia pun tanpa sadar bertanya apakah itu Xiao Mansion? Apakah maksud dari tetua ada juga klan Xiao di benua Dodi? Yao Aotian sedikit tertegun dan berkata bahwa Xiao Mansion tentu saja adalah rumah dari Xiao Yan. Yao Aotian pun pada akhirnya segera menjelaskan sedikit mengenai Xiao Mansion dan klan Xiao kepada mereka berdua. Dua orang ini seketika terkejut mendengar bahwa Xiao Yan telah membangun Xiao Mansion sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa membawa klan Xiao dari keterpurukan menuju ke kejayaan. Namun pada saat ini Cai Lin memiliki kekhawatiran setelah mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar menghindari kejaran musuh-musuhnya. Sebagai seorang istri, Cai Lin pun mau tidak mau segera bertanya apakah musuh-musuh Xiao Yan ini sangat kuat? Apakah musuh-musuh Xiao Yan ini berbahaya? Pada saat ini Yao Aotian sangat menyukai karakter Cai Lin yang benar-benar mempedulikan keselamatan Xiao Yan. Namun pada saat ini ia tidak bisa bercerita terlalu banyak dan hanya bisa menghiburnya. Ia berkata bahwa semua itu tidak menjadi permasalahan bagi Xiao Yan. Semua itu juga telah berakhir dan semuanya benar-benar masa lalu.
Xiaoyan pada saat ini bukanlah seseorang yang bisa digeretak oleh siapapun. Akhirnya mendengar hal tersebut, Cai Lin pun mengangguk dan merasa lega. Yao Aotian pun menghela nafas dan lanjut berkata bahwa mereka akan membicarakan semua ini setelah mereka sampai di Xiao Mansion. Sebaiknya pada saat ini mereka harus segera bergegas pergi ke Xiao Mansion. Yao Lao dan Cai Lin saling memandang sebelum akhirnya mengangguk dan memutuskan untuk pergi bersama dengan Yao Aotian. Tetapi ketika mereka hendak bergerak, tiba-tiba sebuah suara yang meminta mereka menunggu segera terdengar. Mereka pun menatap ke atas langit dan melihat dua sosok yang datang melalui angin. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka jatuh dalam beberapa nafas di hadapan semua orang. Kedua orang yang baru saja datang ini terlihat mirip dan sekilas mereka adalah dua bersaudara. Tubuh mereka kekar dan kulit mereka yang terbuka tertutup sisik biru. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang garang dan menakutkan. Sementara itu di sisi lain, wajah Yao Aotian tiba-tiba menjadi serius. Ia menyadari bahwa ini adalah dua orang Dodi bintang 7. Meskipun Yao Lao dan Cai Lin tidak bisa merasakan kekuatan kedua orang ini, mereka bisa melihat kekuatan pihak lain dari ekspresi yang ditampilkan oleh Yao Aotian. Sementara itu, kedua Dodi bintang 7 ini menatap ke arah Yao Aotian dalam-dalam. Setelah itu, keduanya pun segera menoleh ke arah Cai Lin. Dengan hormat dan rendah hati, mereka pada saat ini segera bertanya kepada Cai Lin. Mereka bertanya apakah ini adalah sosok Cai Lin yang merupakan istri dari Xiaoyan. Mendengar hal ini, Cai Lin benar-benar sangat terkejut. Ia pun segera bertanya apakah mereka berdua mengenali suaminya. Sementara itu, Yao Aotian pada saat ini bahkan tidak mengetahui nama Cai Lin. Ia pun bertanya-tanya mengapa kedua orang ini bisa memanggilnya dengan nama tersebut. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah Xiaoyan telah mengirimkan kedua orang ini? Namun Yao Aotian menyadari dengan jelas bahwa Xiaoyan tidak akan memiliki hubungan darah dengan Cai Lin. Meskipun keduanya adalah suami istri, tetapi mereka berasal dari sumber yang berbeda. Pada akhirnya Yao Aotian, Yao Lao dan juga Cai Lin pada saat ini benar-benar kebingungan. Sementara itu kedua bersaudara ini adalah orang yang dikirim oleh keluarga Warcraft untuk menunggu Cai Lin di Kota Air Mata. Kedua orang ini merupakan saudara kandung dan bernama Chaos East dan Chaos West. Mereka telah diperintahkan untuk menunggu di sini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak bisa merasakan secara langsung garis keturunan Cai Lin, tapi mereka bisa merasakan garis keturunan dari Piton Penelan Surga. Melihat kelompok Cai Lin yang pada saat ini melongo, keduanya pun pada saat ini membungkuk. Akhirnya salah satu di antara mereka berkata bahwa mereka diperintahkan oleh keluarga untuk menunggu nyonya di sini selama bertahun-tahun. Cai Lin pun menjadi semakin bingung setelah mendengar kata keluarga. Cai Lin pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam dengan pemikiran yang penuh di kepalanya. Sementara itu di sisi lain, Chaos West pada saat ini menoleh ke arah Yao Aotian. Ia bertanya dengan sopan, siapakah kisanak ini? Yao Aotian pun berkata dengan bangga setelah mendengar hal tersebut. Ia pun memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa ia bernama Yao Aotian, seorang tetua dari klan Yao. Kedua bersaudara itu pun seketika menangkupkan tangannya ke arah Yao Aotian. Meskipun klan Warcraft memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, tetapi klan Yao pada saat itu memiliki waktu yang mulia di benua Dodi. Oleh karena itu mereka segera berkata ternyata ini adalah tetua dari klan Yao. Ia benar-benar sudah lama mengagumi prestisnya. Menanggapi hal tersebut, Yao Aotian pada saat ini hanya bisa mengangguk. Ia pun segera lanjut berkata bahwa mereka berdua baru saja mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh keluarga. Bolehkah ia tahu pada saat ini keluarga mana yang mereka maksud? Keduanya pun benar-benar bingung menghadapi pertanyaan ini. Keluarga Warcraft selalu tertutup terhadap dunia luar dan mereka tidak ingin dunia luar tahu terlalu banyak tentang mereka. Tetapi pada saat ini mereka memiliki tujuan penting. Mereka harus menjemput Cai Lin dan membawanya ke Xiao Mansion. Sebelumnya mereka telah melihat bahwa Cai Lin hendak pergi bersama dengan Yao Aotian.
Oleh karena itu, pada saat ini jika mereka tidak mengungkapkan identitas mereka, dengan begitu maka Cai Lin tidak akan mempercayai mereka dan mereka benar-benar gagal dalam misinya. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak, Chaos Is pun berbisik kepada Yao Aotian bahwa mereka berasal dari keluarga Warcraft. Mendengar hal itu, wajah Yao Aotian seketika membeku. Ia tidak bisa membayangkan bahwa dua orang duri bintang 7 di hadapannya ini berasal dari keluarga Warcraft. Pada akhirnya ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah mereka dari keluarga Chaos ataukah dari keluarga Phoenix Api. Kali ini giliran keduanya yang benar-benar dikejutkan oleh pertanyaan dari Yao Aotian. Semua orang tahu bahwa ada banyak klan di keluarga Warcraft, tetapi hanya ada sedikit yang tahu bahwa ada klan Phoenix Api di keluarga Warcraft. Mereka menyadari tampaknya tetua dari klan Yao ini telah melihat dan mendengar banyak hal mengenai mereka. Akhirnya Chaos Is pun pada saat ini segera menjawab bahwa mereka berasal dari keluarga Chaos. Mendengar hal tersebut, Yao Aotian pada saat ini menyadari hal ini benar-benar lebih mengejutkan. Ada gelombang besar di hatinya pada saat ini terhadap Cai Lin. Keluarga Warcraft telah datang untuk menjemput Cai Lin dan ia bertanya-tanya apakah identitas dari Cai Lin. Meskipun ia pada saat ini berada di bawah Xiaoyan, tetapi tidak ada hubungan darah dengan Cai Lin. Yao Aotian pada saat ini menekan keterkejutan di dalam hatinya dan menoleh ke arah Cai Lin.